Rojiun. Ternyata begini kronologi pembunuhan Ustadz di tangan santrinya sendiri. Kabar duka datang dari dunia pendidikan, tepatnya di Ponpes IT Madinah Kampus Putra Jalan As-Sa'adah Kecamatan Sungai Pinang Samarinda. Diduga penganiayaannya mengakibatkan meninggalnya Ustadz Eko Hadi Prasetyo, salah seorang pengajar di pesantren tersebut. Kejadian bermula ketika salah seorang ustadz mendengar Ustadz Eko Hadi Prasetyo mengelakson motor di depan asrama Zaid. Setelah itu Ustadz Eko Hadi Prasetyo turun ke bawah. Pada pukul 5.25 waktu Indonesia Tenggara, ustadz tersebut melihat Ustadz Eko Hadi Prasetyo tersungkur di jalan samping lapangan Ponpes IT Madinah Kampus Putra. Berdasarkan saksi, anak asrama yang melihat pelaku membuka jok motor korban dan melihat pelaku membawa kayu ukuran 1 meter. Ustadz Eko kemudian dibawa ke rumah sakit, namun 1 jam kemudian Ustadz Eko Hadi Prasetyo dikabarkan meninggal dunia. Korban mengalami luka serius di kepala dan pelipis sebelah kanan. Pelaku penganiayaan adalah santri di Ponpes itu sendiri berinisial A 16 tahun dan HA 16 tahun. Diketahui kedua pelaku merupakan santri IT Madinah yang berstatus sebagai pelajar kelas 10. Kedua santri tersebut dijemput dan dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk dilakukan penanganan proses hukum. Jadi hanya ini saja yang bisa admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.